Halo, perkenalkan nama aku Kevin Christopher Guling, bisa dipanggil KC atau Guling. Aku mengelola record store namanya Mandrino Records dan ini koleksi iringan hitamku. Sejuk menawan kalbuku nan cerah bagai surya pelangi senja. Aku yang terpesona untuk segala galanya. Thank you.
vinyl yang susah didapat. Vinylnya White Shoes, single Irama Cita. Kenapa susah dapatnya? Jadi waktu itu ketinggalan pre-order, terus melihat di secondary market, di marketplace udah mahal. Ya abis itu udah hopeless aja, kayaknya nggak bakal dapat nih yang ini. Padahal seneng banget di track B-side-nya ada remix dari Dea Barandana sama Adra Karim. Ternyata waktu ulang tahun di depan rumah tiba-tiba ada paket dari temen, thanks to DJ Anugrah. Ternyata nggak susah juga dapatnya, malah dapat pas ulang tahun. Keren banget sih ini. Terbaru yang didapat dari BAP atau BAP, Momo Mystery Skin, dirilis oleh Lamunai Records. Waktu itu hampir sempat ketinggalan pre-order juga, cuma akhirnya nemu di secondary market, ya nemu yang biru ini. Ya udah lumayan harganya udah lumayan mahal sih, tapi ternyata kemarin juga ada yang versi Black LP, dan sekarang juga udah ada di Mandrino. Ya, track favorit dari sini Painting with Suwage. Wah, gokil sih album ini. Satu kata buat BAP, masyuk. Udah itu aja.
vinyl top 3. Yang pertama ada Omar Yusuf, Rituals of Gorontalo. Ini album EP baru tahun 2021, dirilis oleh label Harvest dari Prancis. Omar Yusuf ini salah satu personil dari band elektronik dari Jakarta, San Mandra. Terus yang kedua ada Betaria Sonata, judulnya Ita Haholongan. Ini versi promo radio. Salah satu track yang aku suka dari sini, judulnya Reggae Hon Mahinca. Ini arrange musiknya dari Berce Van Houten. Jadi lagu reggae, tapi bahasanya Batak, aransemennya reggae, dan ada beberapa suara yang aku suka banget, kayak ada rimshot atau ya semacam rimshot atau dub siren gitu, tapi kayak di tahun segitu. Itu yang favoritku sih. Terus yang terakhir ada Jadi Juga dari Daily Rollies and Friends 82. Salah satu track yang aku suka dari plat ini, judulnya Licik, track kedua dari side A. Mungkin salah satu track Indonesia yang pakai vocoder pertama kali pada tahun segitu. Ya kayak kita dengerin Daft Punk lah. Udah banyak reviewnya juga tentang lagu ini. Bentar lagi juga bakal ada reissue-nya dari Jiwa-Jiwa Records. Ya dulu ini dapatnya nggak nyampe 50.000 dulu, iseng sih. Kayak digging di belakang kampus di Pasar Niten tuh ada Pak Deddy, dan dulu harganya ya ini kayak bongkaran radio deh. Ini harganya nggak begitu mahal ya, nggak nyampe 50.000. Sekarang tuh di marketplace kayaknya udah hampir ribuan euro lah. Terakhir ngecek 3.000 euro. Beruntung banget waktu itu dapat ini. Dan ternyata harganya udah mahal sekarang, tapi nggak bakal dijual sih.
Ini vinyl pertamaku. Dari Chic. Judulnya Chic. Kalau pronunciasinya salah, mohon dikoreksi ya. Ini dulu dapatnya waktu digging di awal-awal banget sih, dulu di Kon Apparel, tapi yang di Maguwo setelah Slackers tutup kalau nggak salah, ada si Kon Apparel sempat buka di situ itu bareng teman-teman. Tadinya ada Dara Puspita yang Agogo, tapi rebutan sama temen akhirnya dapat yang ini. Ya udah deh, ya milih ini waktu itu karena lagi awal-awal ngulik disco zaman SMA tahun 2015 kalau nggak salah.
Jadi awalnya kenapa, mungkin awalnya dari kenapa aku ngoleksi piringan hitam atau vinyl, pertama tuh waktu zaman-zaman SMA, akhir-akhir pas sudah lulus kalau nggak salah ya, itu gabut banget dan ya nyari kegiatan baru lah, kegiatan baru, hobi baru. Waktu itu karena nggak ada kegiatan, akhirnya suka nyasar di pasar loak bareng teman-teman. Nggak nyasar juga sih, itu tujuan juga sebetulnya. Dan di situ nemu-nemu piringan hitam di thrift shop ataupun pasar loak yang benar-benar di pasar. Ya karena awalnya itu aja sih, nggak sengaja. Tadinya mungkin kita nyari barang-barang yang barang-barang artistik atau apa gitu buat keperluan artistik kayak syutingan atau apa gitu, tapi ternyata malah ketemu vinyl. Dan vinylnya kebetulan vinyl-vinyl yang lumayan legendaris, kayak awal-awal nemu di pasar loak tuh dulu pasti kebanyakan promo radio yang gak ada covernya, dan lagu-lagunya benar-benar membuka apa ya, membuka perspektif baru sih. Kayak di tahun segitu udah ada aja musik-musik yang sayangnya arsipnya nggak bener gitu kan. Ya nemunya di pasar loak, lumayan sedih juga sih. Terus akhirnya lambat laun, awalnya bisa nge-DJ tuh karena apa ya, karena iseng aja sih. Di rumah teman ada turntable sepasang, terus mixer juga gitu, mixernya belum mixer yang DJ konsol juga. Itu iseng aja kita kayak ngumpulin teman-teman yang belum bisa disebut sebagai kolektor sih waktu itu, kayak teman-teman deket aja yang kebetulan ngumpulin plat gitu kan. Dan akhirnya lambat laun setelah itu ya banyak apresiasi dari teman-teman di luar sana gitu, kayak ayo main dong di tempatku. Awalnya nggak nyangka juga bakal sejauh ini gitu, ngegelutin apa ya sebagai DJ gitu. Dan akhirnya kenapa aku buka Mantrino Records bareng beberapa teman, jadi di tahun awal pandemi itu 2020, itu pas semuanya pada stop, nggak ada gig, nggak ada segala macem, ya balik lagi kita nyari kegiatan yang positif aja lah, kayak ketemu teman-teman, ngumpul, dengerin musik bareng dari plat. Dan aku waktu itu beberapa vinilku dan alat-alat instrumen elektronik aku jual karena kepepet juga sih sebetulnya alasan buka Mandrino tuh. Tapi ternyata dari teman-teman yang beli vinil itu atau instrumen musik itu ya justru teman-teman sendiri. Jadi kayak akhirnya ada satu dua obrolan, ya udah kenapa kita nggak bikin toko aja bareng-bareng, biar mempermudah akses juga buat teman-teman yang nyari vinil gitu kan. Karena waktu itu juga belum banyak toko yang buka, atau ada beberapa toko yang udah tutup yang khusus apa jual vinil atau piringan hitam. Nah sekarang ya begini tokonya.